الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan santri jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita rupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan solat Maghrib secara jamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan masyarakat, kita masih lagi bincang dalam pengajian fiqah. Tujuannya untuk memperbetulkan amalan-amalan yang zahir. Ya, untuk memperbetulkan amalan-amalan yang zahir berdasarkan kepada rukun-rukun, syarat-syarat dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Dan tajuk kita masih lagi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Maka surat 32 sambungan yang ke-6 dah selesai, iaitu berubah niat. Ya. Yang ke-7, ke surat 32. Yang ke-7 iaitu perkara yang membatalkan sembahyang, berpaling daripada kiblat dengan dada ke kiri atau ke kanan sekalipun dengan sebab dirempuh atau ditolak orang sekalipun dengan segera. Ditolak orang berhenti kat situ. Ditolak orang sekali sampai situ. Ditolak orang sekalipun dengan segera ia kembali membetulkan. Nah, kena faham baik, jadi tak ada titik tu. Berpaling daripada kiblat dengan dada, sama ada ke kiri ke ataupun ke kanan. Jadi maknanya mengalih, teralih dada ke kiri ataupun ke kanan. Atau sekalipun bukan sengaja dilakukan, ya, tetapi dirempuh. Orang lalu ke sebelah kita ni, dirempuh kita teralih ni. Ataupun dirempuh kasih teralih ke sini. Dan kita pula segera mengembalikan, mengadap kiblat. Macam ni, tuan-tuan, kita tengah macam ni. Dirempuh. Gitu kan? Kita dirempuh kita, kita balik sini balik. Walaupun dirempuh, walaupun kita cepat mengembalikan, kalau tidak mengembalikan, membatal lah. Dia rempuh gini, dia lama sikit baru. Itu memang confirm lah batal kan. Ya, ini dia rempuh macam ni, dia terus kembalikan. Itu pun batal. Ya, ini kita nak tahu. Kita tahu nak tahu. Tuan-tuan lah, tidak kita ingat pun perkara ni tak batal. Ya, pasal kita kata tak sengaja. Ya, tapi ini tidak sengaja. Dan kita memperbetulkan dengan segera.
berlainan dengan terbuka aurat. Terbuka aurat. Terbuka aurat, kita guna sempat tumakninah, kita tutup, tidak batal. Ini tak sempat tumakninah lagi, kita membetulkan tu. Macam inilah. Dia kena macam ni, dia macam kalau macam ni lama sikit, batal lah. Ini belum sempat tumakninah. Itu pun batal, dia kata. Hukumnya batal juga. Apa sebab? Kerana jarang-jarang berlaku, kerana semacam ini di dalam sembahyang. Janganlah orang merempuh orang sembahyang ni. Jadi jangan, oleh kerana jarang-jarang berlaku, kalau berlaku, walaupun diperbetulkan dengan segera, maka batal juga sembahyang. Kecuali jika berpaling dengan sebab jahil atau terlupa dan kembali membetulkan dengan segera, ketika itu tidaklah batal sembahyangnya. Ini perkataan jahil ni, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita ni banyak, kita ni alasan kan ni. Ngapa buat saya ni jahil? Kita dalam apa ni, dalam sembahyang ni ada yang dikatakan jahil ni terbagi kepada dua. Satu namanya jahil murakab. Satu jahil basit. Kalau dia ni jahil murakab, maksud jahil murakab ni jahil yang bersusun-susun, ataupun dia ni tak tahu dia jahil, dia tak tahu dia bodoh. Orang Melayu kata bodoh sombong. Banyaklah. Nama tak belajar, saya tahu, dia kata. Dia tak tahu, tapi dia mengaku tahu. Ini bahaya dia, tuan-tuan. Jahil bahaya. Yang mana dia mengaku tahu, tapi dia tak tahu. Nama tak belajar semayang. Dulu sekolah rendah dia belajar lah. Sekarang ni umur dah 60 lah. Sekolah rendah dulu dia. Dah belajar dah. Tengok semayang tak betul. Tapi saya belajar ke sekolah dulu. Memanglah belajar. Tapi banyak benda perkara yang salah patut diulang kaji untuk betulkan balik kan. Itu jahil murakab namanya. Dia buat salah tapi dia mengaku betul. Yang keduanya jahil basit. Jahil basit ni bagus macam tuan-tuan ni lah. Saya tak kata lah tuan-tuan jahil pula. Memang lah tuan-tuan. Jahil basit tu maksudnya dia tahu dia tak tahu. Lepas tu dia belajar. Jahil baik sikit lah. Jahil baik lah, bukan baik sikit. Jahil baik. Dia tak tahu yang dia tak tahu dan dia belajar. Yang maksud kat sini ni, kalau dia jahil, dia mengalihkan, bukannya dia terlanggar. Dia jahil, dia mengalihkan dadanya ke kiblat. Lepas tu dibetulkan cepat. Tak batal. Pasal dia jahil. Ataupun dia terlupa. Terlupa tu lain lah. Terlupa ni dia ada ilmu tapi dia lupa. Itu pun tidak batal. Jadi yang dikatakan jahil yang dekat sini ni jahil basit tu. Jahil basit bukan jahil murakab. Kalaulah dalam kitab banyak mengatakan melainkan orang jahil kan. Kalau jahil tak batal, ataupun kalau jahil dia buat jahil dia tidak salah. Jadi yang dikatakan jahil dekat sini dia sedang belajar. Dia sedang belajar. Kalau dia semayang ni dah belajar dah, baharahnya semayang dia sedang belajar lah. Jadi dia buat salah ni kerana
belum sampai tajuk, tajuk tak sampai lagi. Belum sampai tajuk lagi. Lalu dibuat salah dah. Ngapa buat salah ni? Saya tak tahu. Pasal saya belum sampai lagi tajuk itu. Tapi kalau langsung tak belajar, ngapa tak buat salah ni? Saya jahil. Itu tak pakai. Ya, itu batal sembahyang dia. Jadi kalau begitu senang tuan-tuan untuk ayah belajar. Bila buat salah je, saya jahil. Ya, bila buat salah je, saya jahil. Senang tuan-tuan. Masuk nak masuk neraka besok. Mereka kata, kenapa kamu sembahyang tak betul? Saya jahil. Tak apalah, masuk surga ya. Boleh tuan-tuan. Senang itu. Padahal menuntut ilmu itu kan wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Kenapa tak belajar? Tapi maknanya, dia buat salah tu kerana subjek tak sampai lagi. Inilah yang dimaafkan. Ya? Ataupun, dia buat salah, dia belajar. Mana yang belajar tu dibetulkan. Ya? Lepas tu, yang belum belajar tu, mungkin ada dia buat salah kan? Mati dia. Mati dalam keadaan dia buat salah, sedangkan belum sampai subjek itu. Jadi inilah yang dimaafkan ni. Bukannya langsung tak belajar, lepas tu declare jahil. Sedap pada betul tuan-tuan, tak payah belajar lah. Malam ni saya isyahkan, kita batalkan kuliah, tuan-tuan tak payah belajar. Besok jumpa malaikat, kami jahil lepas. Masuk surga lah. Yeah? Malaikat kata, oh jahil, masuk surga ya. Yeah? Masuk surga. Sedang tuan-tuan ya. Sedangkan kita telah menafikan yang pertama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib. Jadi besok, jahil kenapa tak belajar? Habis lah. Ya? Tak ada alasan lagi kita lagi untuk. Tak ada dapat nampak beralasan lagi. Baik. Seterusnya yang ke-8. Perkara yang membatalkan sembahyang. Makan sama ada banyak atau sedikit. Makan dekat sini ni bukanlah maknanya kita tengah sembahyang tu kita ambil pisang kita makan. Ya, itu dah tentulah tuan-tuan ya. Yang dikatakan makan kat sini, kalau itu dah tentulah. Tapi kat sini, dalam kata makan yang sedikit itu, makan di celah gigi. Itu kata makan tu. Ya, yang ada lagi baki-baki di celah gigi itu. Sebutir bijan. Oh, sekarang ni tahu ke bijan? Tahu bijan tuan-tuan. Ya, kita makan kuih bijan tu kan. Ya, kuih tu, kuih tepung gomak tu, dia taruh bijan tu kan. Jadi orang nak, kalau tidak dia nama tepung gomak. Tapi bila ada bijan tu, dia kuih bijan. Ya. Bijan kecil halus tu bijan tu ya. Ataupun sebiji gula pasir. Gula pasir biji kecil. Digigit. Ataupun gula pasir tu tak bagi nyonyot. Orang dulu kata nyonyot. Nyonyot tu disap lah kan ya. Disap jadi manis lah. Sikit je tu. Kemudian ditelan. Kita kadang-kadang makan keropok udang ke buat apa kan. Bila makan tu, dah gosok gigi tu. Dia keluar juga. Asal ni kecil-celah gigi kan ya. Dia masuk dia punya perasa tu. Perasa tu. Jadi tengah-tengah sembahyang tu perasa tu keluar. Ya, jadi ilmu kita bercampur dengan perasa. Kemudian kita telan. Itu minumlah tu. Kalau pergi ambil minum air ni tentulah batal lah tuan. Tapi yang dikatakan sama ada celah gigi kita ni. Kadang-kadang tengah-tengah sembahyang tu dia sangkut tu dia tak selesa kan. Kita pun jolok-jolok dengan lidah. Masa tu imam baca, kita tak baca kan? Bolehlah menjolok dengan lidah. Kalau kita baca macam mana? Jolok dengan lidah. Tengah-tengah imam baca tu, lidah yang gatal jolok sana, jolok sini, keluar dia. Keluar telan. Betul lah, tuan-tuan. Ataupun yang saya katakan tadilah. Perasa-perasa. Keropok ke, perasa-perasa apa-apalah. Ataupun kita senawa tu terbelahak. Selawa bila terbelahak kan keluar daripada situ keluar. Daripada ni keluar. Itu telan balik.
Oleh itu, kalau bulan Ramadan ni puasa berbatal, semayang berbatal. Ya, puasa berbatal, semayang berbatal. Kalau kita tutup lahak tu. Kalau makan tadi pun sama juga. Sebutir gula pasir ke buah bijan atau sebesar bijan ke makanan tu kita telan dengan semayang kan. Semayang batal, puasa berbatal. Ya, tu maksud makan tu ya. Kemudian maka batal semayangnya dengan sebab itu. Demikian juga menjalankan hak. Menjalankan hak. Ya, hak tu dah keluar, ditelan. Ya, kecuali dia sakit. Memang sentiasa je hak tu keluar. Itu namanya sama dengan penyakit salas baul. Salas baul. Ya, salas baul ni kita boleh apalah. Ya, kita boleh kiaskan. Ya, kita boleh kiaskan. Salas baul. Ya, salas baul ni asalnya iaitu kencing yang berterusan. Ya, kencing itu berterusan dia keluar kejap-kejap setitik, dua titik, tiga titik tapi 24 jam dia keluar. Ya, jadi orang yang kena penyakit ni dia kena pakai lampinlah. Ya, bukan pakai bempes. Ya, kalau pakai bempes marah orang berjenama lain. Sebab kita selalu sebut pakai bempes, pakai bempes. Ya, maknanya kita dah mempromosi bempes. Yang jenama lain macam mana? Jadi lampin, namanya bempes. Itu dia. Jadi sama ada dia ni sentiasa kencing, sentiasa ya berterusan, kencing berterusan. Kencing berterusan ataupun pakai urine bag. Ataupun perempuan yang istihadah. Itu ini depan, ini depan ya, depan kencing berterusan ya, ataupun keluar darah ke tak kiralah ya, depan. Ataupun yang di belakang buasi dah teruk waktu tu. Ya, maknanya bubur dia tu sentiasa basah. Darah basah 24 jam. Ya, dia ni jalan kategori salas baul lah. Ya, salas baul. Ataupun apa lagi? Ataupun selalu keluar angin, kentut. Kentut berterusan. Ada ya? Ada. Suara saya ada seorang. Dia tak... Saya tanya dia, kenapa Haji tak datang lagi? Lama dah. Dia kata, keluar angin dia selalu. Ketuk je. Dalam masa 2-3 minit, kentut. 2-3 minit, kentut. 2 minit, kentut. Ni. Ya. Saya kata, datanglah masalahnya. Tak ada masalah. Ya. Tapi janganlah 2-3 hari tak berak. Kalau kentut 3 hari tak berak, faham-faham je lah. Ya. Nanti orang sebelah kan tak tahan pula kan. Ya. Nah, ini dia, kategori ini semuanya yang dikategorikan, yang dikiaskan daripada salas baul. Salas baul ni kencing berterusan. Maksudnya apa sahaja yang berterusan, maka dikategorikan sebagai salas baul. Satu lagi yang datang daripada perut, iaitu yang pakai kolostomi itu. Kolostomi bag. Yang berak melalui perut. Ya, di sini tu. Tapi ini ada satu keistimewaan jadi dipatuakan. Ya. Sama ada nak pakai hukum ini ataupun nak pakai fatwa. Kalau pakai fatwa dia tak payah buat apa-apa. Ya, dia ambil wuduk dia boleh sembahyang je. Ya, bagi orang yang ada bag najis tu. Jadi bagi orang yang menyakit macam ni macam saya katakan tadi macam kahak berterusan kan, macam sesama berterusan kan ya, lalu dah tentulah ditelan, kahak tu dah tentulah ditelan kan, macam mana ludah sini pula
Eh, kalau zaman Nabi bolehlah dia punya lantai dia pasir kan ni. Eh, dia boleh ludah bawah tu. Macam kita ni ludah kapek baru ni. Eh, jadi bagi orang yang ini dia anggap berterusan, tapi ada cara dia. Cara dia untuk melakukan sembahyang. Yeah, cara dia bertaharah. Yeah, sama ada membasuh najisnya ataupun nak mengambil air sembahyang. Yeah. Saya ingat dulu ni saya dah sentuh lah ni, betul. Saya dah lupa. Ataupun istilah anda lupa dah, saya tahu dah. Yeah. Kalau balik ni sekarang, kalau tanya balik, apa benda ya? Macam-macam bola. Ya? Bau tu dia kata macam-macam bola. Ustaz cakap ke? Dah lupa dah. Kejap, lupa dia. Ya? Saras bau ni, orang berpanjangan ni, ya, dia bukan boleh macam orang biasa. Dia tak boleh macam orang biasa. Ini ya, saya nak terangkan yang isu ni tadi lah. Isu, apa ni, mana tadi? Isu kahak tadi ya. Kalau kahak sekali-sekali, itu lainlah. Yeah? Kalau dia kahak sekali-sekali, dia telan, itu batal lah. Tapi kadang-kadang kahak yang berterusan. Yeah? Sentiasa ada je. Yeah? Ataupun orang sesemua keluar kan, dia sesemua dalam. Sesemua dalam, jadi dia akan masuk ke sini. Yeah? Pasal hidung kita ni kan bersama dengan tekak kan. Jadi, kalau berterusan, dia masuk dalam kelompok inilah. Ya? Jadi macam ini, kalau dia nak buat, dia nak semayang, yang pertama sekali mesti masuk waktu dulu. Masuk waktu. Ya? Lepas tu yang kedua ni ikut apa ni, kesesuaian yang ini. Ya? Yang ketiga, Uduk segera. Yang keempat, solah segera. Bagi orang yang ni. Yeah. Kalau dia kencing berterusan, masuk waktu dulu. Masuk waktu, ini yang kedua ni, buka lampin dia tu, lampin buka, basuh najis. Yeah. Basuh najis semua. Mana-mana yang kena najis, basuh. Pakai lampin baru, uduk segera, semayang segera. Kalau urine bag, lain. Urine bag, masuk waktu juga. Masuk waktu, lepas tu, buang kencing daripada bag tu. Ni bag ni, bag kencing ada dia punya apa tu. Ini dia punya hose. Yeah. Buka ni untuk air kencing tu keluar. Yeah. Buka. Lepas tu, spray kat sini. Spray kat sini. Jangan tutup lagi. Spray kat sini. Dah spray kat sini, tutup balik. Dah tutup, uduk dengan segera, semayang dengan segera. Sama je. Yang satu, tiga, empat ni sama. Yang ini, ikut masalah. Okay? Kalau perempuan yang istihadah, masuk waktu, sucikan najis semua, dia mesti pakai lampin kan? Pakai lampin, lepas tu, sumbat dia punya tempat keluar tu, dengan kapas, sumbat. Yeah, lepas tu pakai lampin balik, ujuk segera, semayang dengan segera. Buasa sama juga. Yeah. Tapi masuk waktu. Kalau dia buat belum masuk waktu, tak sah. Kalau dia semayang Jumaat, macam mana semayang Jumaat ni? Yeah, dia kena ujuk segera, semayang segera. Kalau dia kena katakanlah urine bag ni, yeah, ataupun kerja putus ada pakai lampin ni, nak semayang Jumaat, macam nak buat, ya? Kalau masuk semayang, lambat lagi. Ya? Dia kena nak kamat tu. Bila nak kamat tu, dia pergi bilik air. Ya? Bilik air, buka lampin dia, basuh najis, pakai lampin, uduk dengan segera, orang semayang, dia terus semayang. Apa sebab uduk segera, semayang segera? Mengapa masuk waktu orang buat? Lepas tu, uduk segera, semayang segera. Dia nak meminimalkan dia punya keluar tu. Yeah? Kalau masuk waktu baru buat, lepas tu uduk segera, semayang segera, jadi kencing tu akan minimal lah keluar dia.
Kalau tidak, kalau buat awal banyaklah. Lepas tu dia sembahyang segera dan dia punya apa ni? Penggunaan package ni, penggunaan package ni package lah, bukan wuduk saja daripada sini sampai ke sini. Penggunaan dia satu fardu saja, satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunat. Lepas dia semayang fardu ni, dia boleh buat semayang sunat, pergi beribu rakaat pun boleh, baca Quran boleh, apa semuanya, pegang Quran boleh. Bila masuk waktu ke, buat balik. Masuk waktu kan buat balik. Maknanya lima waktu tu buat ni lah. Kecuali dia semayang jamak. Kalau dia semayang jamak, boleh dua semayang satu package. Tapi kalau dia semayang setiap waktu satu package, satu fardu, beberapa sunat. Jadi kalau dia kahak tadi, kahak berpanjangan je. Jadi masuk waktu dulu, baru dia ambil wuduk, cepat semayang supaya tak ada banyak kahak yang ditelan. Kalau dia macam kita ni, sebelum masuk waktu, ambil wuduk, kahak telan. Jadi banyaklah kahak masuk. Dalam semayang lah. Dua semayang tak apa. Sebab dia bukan najis. Kahak tu bukan najis, dia cemar. Melain kerana jahil, akan haramnya ataupun terlupa. Jadi jahil haram, dia tak tahu makan dalam semayang tu haram ataupun membatalkan semayang, dia tak tahu. Apa sebab? Pasal belum sampai subjek lagi. Subjek membatalkan kerana makan minum ni tak sampai lagi, dia tak tahu. Dia ingat makan tu ambil satu biji pisang makan. Dia tak tahulah silsilah gigi ni membatalkan, dia tak tahu. Pasal belum sampai lagi subjek. Itu tidak batal. Tapi kalau dia tak belajar, batal lah. Yang ke-9, minum sama ada banyak atau sedikit melainkan jahil ataupun terlupa. Minum tadi macam tadilah. Minum sama ada perasa-perasa yang bercampur dengan air liur dia. Tapi kalau air liur dia tak batal lah. Air liur dia dikumpul-kumpul kan, ada satu gelas. Lepas tu ditelannya berdegup. Berdegup ditelannya satu gelas air liur. Puasa pun tak batal. Puasa pun tak batal, semayang pun tak batal. Tetapi kalau air liur kalau makanan, katakanlah ada sisa-sisa makanan tadi kan, terkeluar, kita keluarkan, kita buang, tak apa. Tak adalah batal. Kalau perasa ada, tak banyak minum lah tu. Sama lah macam perasa apa tadi, perasa keropok yang keluar tu lagi gigi tu. Itu adalah perasa tu. Jadi yang bagusnya dan dekat-dekat semayang ni jangan makan lah benda-benda perasa tu. Nanti susah kan. Faham ya? Baik. Yang ke-10, tertawa boleh dalam semayang, tak ada masalah. Kadang-kadang dalam semayang ni dia teringat masa tu nak ketawa sangat. Masa di luar semayang tak ada nak ketawa, tapi dalam semayang tu bukan main nak ketawa sangat. Syaitan dia geletik. Dalam semayang tu dia memang kuat-kuat dia geletik. Pasal di luar semayang kita tak ada nak ketawa sangat. Dalam semayang tu nak ketawa sangat. Tu kerja syaitan.
Tetapi yang tak bolehnya dengan bunyi, keluar bunyi. Kalau setakat badan bergegor-gegor sikit tu tak adalah apa ya. Tak berbunyi. Tapi jangan bergegor macam ni. Kalau bergegor macam ni tu batal lah ya. Sebab itu anggota berat. Ya, anggota berat. Kalau sikit-sikit tu tak adalah. Kalau terangkat macam ni, batal lah. Ya, sebab ini anggota berat. Ya, walaupun tak berbunyi tapi badan bergerak, itu batal juga. Tapi kalau berbunyi walaupun badan tak bergerak, keluar bunyi sebagaimana dalam isu yang pertama, macam bercakap, keluar suara yang tak faham, yang satu huruf dipahami batal, ataupun dua huruf walaupun tak dipahami batal. Jadi kalau ketawa tu keluar dua huruf walaupun tak faham batal. Yeah? Keluar suara dua huruf batal ya, yeah? Batal. Macam berdehem lah. Dia tak cakap pun kan, tapi MMM keluar batal. dua M keluar. Yeah? Batal. Yeah? Kalau suara keluar tu dua kali keluar suara tu batal lah. Kemudian ni ada sebut tadi, ya. Boleh menggunakan suara mengandungi dua huruf ataupun satu huruf boleh faham. Melainkan terdorong ke tertawa sedikit yang tidak dapat dielak. Maknanya satu huruf tak difahamlah. Dan tidak boleh ditahan-tahan, maka tidaklah batal sembahyang. Ya. Tapi tidak mengeluarkan dua suara dua apa ya? dua huruf, ya. Yang ke-11, yang ini dah tentulah murtad. Ya, na'udzubillah, barang di jauh Allah Ta'ala. Sama ada dengan perkataan macam dikatakan Tuhan itu salah satu daripada tiga, atau perbuatan seperti menyembah berhala, atau dengan berazam seperti yang bercerita besok nak masuk Kristian. Yang nombor 1, nombor 2 ni mungkin tak buat lah. Ya, tengah semayang ni. Ya, dia murtad. Jadi nombor 1, nombor 2 tu mungkin dia tak buat. Ya, dia mengatakan Tuhan salah satu bertiga ataupun menyembah berhala, itu tak adalah kan tengah semayang. Tapi bercita-cita besok nak masuk Kristian, itu batal. Niat dalam hati. Ya, sebagaimana yang kita maklum bab akidah, ya. Bab akidah ni tak boleh main-main. Ya, dia kita main pun jatuh juga. Ya, jatuh juga. Contohnya sama ada dia berniat masa mengosakkan akidah ni tiga. Ya, niat, perbuatan, percakapan. Ya, niat, sama ada niat ataupun dengan mengeluarkan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan tu dia pergi ke berhala tu, dia buat begitu tu walaupun dia tak ada niat. Ya, ini depannya betul-betul berhala. Ya, dia pun, ya, kita kata pasal apa ni, aku tak niat pun, dia kata. Ya, awak tak niat pun habis. Ya. Ya. Soalan saya faham. Boleh berlakon. Tak boleh berlakon. Mana boleh berlakon? Ya, dia berlakon di sebagai orang Kristian. Tak boleh, mana boleh ya? Tak boleh. Macam berlakon menceraikan isteri itulah. Ya, dia yang berlakon tu suami isteri. Dia punya dialog tu menceraikan isteri. Ya, jatuh juga anak dia. Ya, tak boleh. Benda-benda macam tu tak boleh. Ya, benda akidah tak boleh. Lakon-lakon tak boleh.
Yeah? Tak payah kita nak ambil. Pasal apa kita nak lakon? Kita kata nak orang ambil pengajaran. Tak ada. Yeah? Tak ada. Siti P. Ramli itu banyak dia punya pengajaran. Boleh dikatakan Siti P. Ramli itu semua ada pengajaran. Yeah? Tapi orang tengok sebagai hiburan je, bukan ambil pengajaran. Yeah? Ha, hiburan je. Tapi kita sekarang ni tak tahulah apa benda tu, saya tahu ya. Ada ke pengajaran sekarang ni? Tak ada. Kita orang kaya, kita orang kita bergaduh suami isteri. Ha? Yeah? Kita dia, kita orang kaya, lepas tu dengan suami isteri ni bergaduh. Dia mengajar orang buat jahat. Yeah? Mengajar budak-budak ni supaya bila bersuami besok lawan suami. Yeah? Bila jadi suami, zalim kat isteri. Dia mengajar, dia mengajar tuan-tuan. Dia yeah? Bukan mengajar baik pun. Yeah? Baik. Pasal apa? dalam bab akidah ni tak boleh lakon-lakon ke gurau-gurau, tak boleh. Dia pergi depan berhala tu, dia buat gini, gurau-gurau, dia kata. Apa nak gurau-gurau, tapi betul berhala. Eh, tapi kalau patung orang apa ke, patung-patung yang bukan berhala tu dibuat, ah itu ikut niat dah. Eh, ikut niat dia. kemudian kalau dia ada, sama ada dia mentaklik ataupun dia cakap, besok saya nak masuk Kristian. Jatuh tu, jatuh terus. Ya, yeah? Bukan tunggu besok lagi. Ataupun dia taklik. Selalu kadang-kadang saya ada dengar. Yeah, dia nak tekan anak dia ni supaya belajar bersungguh-sungguh. Ya, yeah? Kau belajar bersungguh-sungguh ambil HVM, dia kata. Ya, yeah? Kalau kau tak lulus, bapak jatuh Kristian. Ada yang macam tu. Ya, yeah? Sampai kan nak pasak anak tu supaya dia belajar betul-betul, ya, yeah? Sanggup dia mentaklik. Bukannya tunggu anak je tak lulus, dia cakap dia tu jatuhlah. Ya, yeah? Macam kita semayang kan, batas semayang tu kan. Ya, yeah? Allahu akbar. Kalau hujan aku berhenti. Ah, ha, tu taklik kan. Kalau hujan aku berhenti. Ha, cakap je kalau hujan berhenti tu batallah semayang tu. Tak tunggu hujan lagi. Yeah? Kena berhenti dah semayang. Kena buat semayang yang lain. Yeah? Ha, itu kita dah bincang lah. Habis apa ni? Yang 11 perkara. Ya? Bukan perkara yang membatalkan semayang. Ada lagi beberapa perkara yang membatalkan semayang. Seperti memanjangkan rukun pendek. Dengan sengaja. Seperti iktidal, duduk antara sujud. Yeah? Makmum ketinggalan dari imamnya sampai habis dua rukun. Ataupun dahului imam dengan dua rukun dengan tiada uzur. Ha, yeah? Ada dua isu kat sini. Satu, memanjangkan rukun pendek. Dalam sembahyang ada dua rukun daripada 13 tu terbagi kepada dua rukun. Nak azan ke tak? Ataupun saya boleh sejak lagi? Yeah. Rukun panjang ada tiga. Ada tiga. Satu rukuk. Lepas tu sujud. Sujud dua kali. Dalam semayang ada dua sujud kan? Yeah. Rukun pendek ada dua. Iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. Jadi ini yang jangan dipanjangkan. Duduk antara dua sujud dengan rukuk dengan iktidal tu jangan dipanjangkan. Jangan dilama-lama. Ya, yeah? Kalau lama batal sembahyang. Ya, yeah? Kadang-kadang dia iktidal tu janganlah duduk antara sujud kadang dia lama-lama. Ya. Yeah? Cukuplah kita baca Rabbi ighfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya, jangan tambah-tambah lagi. Ya, kalau tambah-tambah lagi dia panjang, batal semayang. Ya, ada pun rukun panjang, rukuk boleh lama-lama.
Ya, sujud boleh lama-lama. Ya, itu tak apa. Tapi yang dua tu jangan lama-lama. Itu satu ya. Yang keduanya iaitu mendahului imam ni saya ingat orang tak buat. Ya, dia dulu daripada imam. Ya, orang tak buat lah ya. Yang buat tu orang gila agaknya lah. Tapi lambat ramai orang buat. Menambat, lambat jerima ramai. Ini awas. Ya, awas. Lambat daripada imam, ramai yang... Ya. Jadi, kalau yang muafiq, ya, dia ni makmur yang muafiq, nak menghabiskan Fatihah, makmur, ini kalau saya sebut muafiq, kalau tak faham, kalau tak belajar. Eh, maknanya dia ni berkeyakinan bila dia masuk tu, ibaratkan baca Fatihah tu, dia masuk, dia berkeyakinan dia boleh menghabiskan Fatihah sebelum imam rukuk. Tetapi dia punya bacaan tu lambat, lidah dia tu lambat. Ya, yeah? Jadi ataupun lidah dia lambat ataupun dia nak baca tartil. Nak baca dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak baca tartil. Ya, yeah? Lalu imam rukuk. Dia punya Fatihah tak habis lagi. Ya. Yeah? Jadi dia diberi peluang sampai 5 rukun. Panjang dan pendek. Ya, yeah? Untuk menghabiskan Fatihahnya tu. Bagi makmum yang muafiq ni tak ada, tak termasuk dalam ni. Ya, yeah? Tetapi yang makmum yang membaca sunat. Yang membaca bacaan sunat. Jangan sampai tertinggal 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li. Jangan tertinggal sampai melebihi 2 rukun fi'li. Contohnya dia nak baca dalam rukuk lah. Pasal dia dah belajar dah. Rukuk ni boleh baca panjang-panjang. Ya, yeah? dia jadi makmum. Ya, yeah? Konon-konon dia kata, kalau begitu bolehlah rukuk panjang-panjang. Atau sujud panjang-panjang. Ya, yeah? Pasal apa? Pasal itu rukun panjang. Dia pun rukuk lah. Imam iktidal. Dia nak baca panjang lagi. Kalau dia baca sembilan seseorang, dia tak batal pasal dia rukun panjang. Ya, yeah? Tapi dia bermakmum. Jadi imam itidal, satu. Imam sujud, dua. Belum batal lagi. Ya, dia tengah rukuk lagi ni. Imam bangun dia saja daripada sujud, batal semayang dia. Dia sudah tertinggal lebih daripada 2 rukun fi'li. 2 rukun, bila sebut rukun 2 rukun fi'li, 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau dia sebut rukun panjang, ini. Rukun pendek, ini. Tapi rukun fi'li, semua sekali. Dia tertinggal 2 rukun fi'li. Maknanya dia rukuk i'tidal satu, rukun pendek, sujud satu, rukun panjang, ya. Yeah. Naik pada duduk sujud, batal sembahyang dia. Maknanya dia tertinggal satu rukun panjang, satu rukun pendek. Ya. Yeah. Jadi kalau kita baca yang sunat, jangan kita baca yang sunat kalau imam sudah bangun, kecuali kalau baru satu rakaat, satu rukun. Ya, yeah? Jangan sampai tertinggal lebih daripada dua rukun. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang sujud akhir. Ya, yeah? Sujud akhir, dia nak doa konon apa-apalah. Ya, yeah? Nak doa apa sebagainya. Dia pun sujud lama-lama. Imam dah baca tahiyat dan salam, dia tak bangun lagi. Batal sembahyang tu. Okay. Jadi dalam sembahyang berjamaah, apa yang imam buat tu kita ikut, jangan kita lambat-lambat. Yeah. Bagi sembahyang jemaah, jangan sujud lama-lama. Yeah. Nak sujud lama-lama, sembahyang seseorang. Bantailah sampai tertidur pun tak apa. Isteri kata, suami aku ni bagus, dia kata, ya. Yeah. Tak bangun ni lama sujud. Rupa dah tidur rupanya. Ya. Yeah. Thank you.
dia kalau kalau mendahului imam pada salam kedua tak apa. Pasal salam kedua tu sunat. Maknanya dia mendahului imam pada salam kedua. Jangan dia mendahului imam pada salam pertama. Pasal ya? Tak tahulah kalau dia kalau dia mendahului imam pada salam pertama batal. Ya, contohlah sekarang ni imam baru fil alamin innaka hamidum majid. Belum lagi salam dia dah salam dah. Itu batal lah. Pasal itu rukun ya. Pasal ini pengabisan ni bukannya tadi kalau rukuk sujud tak apa. Dia mendahului imam dua rukun tadi. Ya, kalau dalam sembahyang kalau dia mendahului imam tidak lebih dua rukun belum batal lagi. Belum batal. Imam baca Fatihah ni. Kan, ya, imam baca Fatihah ni. Ya, imam baca surah ni. Dia pun imam belum nak rukuk lagi, baru nak rukuk. Dia rukuk dulu. Ya, lepas tu dia i'tidal. Baru imam sujud rukuk. Tak batal lagi pasal baru dua kan. Ya. Tapi rukuk, i'tidal, sujud batal lah. Dah jadi lebih daripada dua. Mendahului lebih daripada dua rukun batal, kemudian lebih daripada dua rukun batal juga. Tapi ujung memberikan salam tak boleh dulu daripada imam. Ya, kalau dia dulu daripada imam salam pertama batal lah. Tapi kalau dia laju, imam assalamualaikum, dia pun assalamualaikum juga lah kan. Ya. Tapi lepas tu dia cepat assalamualaikum. Imam belum lagi. Itu sunat. Ya, itu sunat. Kalau ya. Dia boleh salah. Itu pasal itu sunat. Itu yang sunat. Yang imam buat yang sunat, dia mendahului yang sunat. Dia tidak mendahului yang rukun. Itu dia. Ya. Yeah? Kalau dia mendahului yang rukun batal. Tapi kalau dia mendahului yang sunat, dia tak batal lah. Itu dah penghujung sembahyang. Oh, itu kalau dia mufarakah ya. Mufarakah. Kalau mufarakah tak apa. Ya, mufarakah dia boleh bercerai bila-bila masa. Awal semayang ke, tengah semayang ke, ujung semayang pun boleh. Ya. Saya bagi contoh tuan-tuan macam ada yang makmum tak boleh mendahului imam. Ya, makmum tak boleh mendahului imam. Tetapi ada yang makmum wajib mendahului imam. Yeah, ada yang wajib. Kalau satu dua rukun makruh kan? Ya, yeah, pasal belum batal lagi. Kalau masuk tiga batal mendahului imam ni. Ada yang mendahului imam ni yang pertama, walaupun yang pertama dia wajib mendahului imam. Bukannya makruh. Wajib. Contohnya macam rekat pertama patutnya imam naik kan, masuk rekat kedua kan imam naik ya, sujud tidak duduk sujud naik atas kan, tiba-tiba imam lupa, imam sujud, imam duduk, imam sujud lagi duduk, dia nak ingat dia dah rekat kedua baca tahiyat awal, jadi makmum yang ingat ni dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, batal semayang dia. Makmum mesti terus naik. Ini katakan wajib. Wajib mendahului imam. Ya? Kalau dia duduk juga, padahal dia tahu. Ini patutnya naik. Kalau dengan imamnya lupa, dengan makmum lupa, tak apa. Ya? Asal makmum ni selalu lupa kan dia. Ya? Imam ni betul ke tak betul? Aku betul ke imam betul? Dia kata. Ini payah tadi. Ikut je lah. Ya. Ikut je lah. Tapi ini. Ya.
Itulah kita wajib naik. Bila naik itu kita baru sebut subhanallah. Yeah? Bukan kita duduk sebut subhanallah. Imam duduk patutnya naik kan. Kita duduk juga belakang. Subhanallah, batal lah kita. Pasal wajib naik. Lepas tu sebut subhanallah. Pasal apa? Kalau kita duduk itu subhanallah, imam kata apa pula subhanallah, kan ini tayyib awal. Macam mana kita nak jawab tu? Kan? Tetapi bila kita, makmum bangun semua, subhanallah, baru imam tahu, oh ini sunnahnya belum tayyib awal ni. Ini rakaat kedua ni, nak masuk rakaat kedua. Itu sebabnya wajib makmum duduk naik terus. Bila makmum naik terus, imam pun, iyalah ni. Rekat kedua ni, baru rekat kedua. Nampak tu? Yeah? Jadi ada apa ni, hukum hakam kenaan bila kita semayang berjamaah ni, ada hukum hakam dia. Yeah, tak boleh asyik subhanallah je. Padahal bukan. Yeah? Jadi ni semua nak tahu benda dia nak tahu kan. Kalau tidak, kita pakai akal lah. Okay, pakai akal ya. Jadi kita pakai apa ni dalam kitab senang ya. Okey tuan. Sila. Kuat-kuat sikit tak dengar. Tak dengar. Bagi mau balik sikit, dengar-dengar sikit ataupun bangun ke depan sikit. Sebab saya akhir. Okey. Tak dengar lah. Tak dengar. Ke depan sikit. Orang tua ni tak ada selinga kurang. Ni yang mendahului imam. Imam belum baca lagi, dia dah baca ke? Imam baca laju. Makmum baca apa? Tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Tapi jangan kita dah habis baca, kita bagi salam. Itu yang salahnya. Ya. Ya. Imam baca asyhadu la ilaha illallah. Kita dah fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Ya, tunggulah imam bagi salam. Ya, janganlah lambat nak imam ni, aku salamlah dulu dia. Kalau dia nak salam dulu boleh niat mufaraqah. Ya, imam lambat sangat ni dah habis dah. Bila alamin innaka hamidum majid. Ya, kita nak cepat ni. Imam lambat sangat. Dengar-dengar buat baca Allahummaghfirli. Ai lagi panjang pak imam ni. Ya, kita nak cepat. Jadi niat mufaraqah. Niat bercerai dengan imam, kita bagi salam. Tak apa. Kalau kita bagi salam tanpa niat, batal. Tanpa niat bercerai dengan imam, batal lah. Yeah? Tapi kalau kita, sebelum kita bagi salam, kita niat bercerai dengan imam, tak batal lah. Ya? Yeah? Macam mana? Bila kita bercerai dengan imam, pahala setakat itulah. Tak dapatlah pahala sampai salam sama imam. Nah, macam itu. Pahala setakat kita ikut imam tu. Okey? Terjawab ya? Okey. Okey? Ya. Yeah. Bersaing. Tak apa. Tak batal lah. Makruh saja, tak batal. Yang jadi batal tu kalau dia mendahului imam lebih dua rukun kaedi. Kalau satu pun bukan bersaing lagi. Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Belum bersaing lagi. Kalau bersaing ni macam tu kan, lebih kurang kan. Tak apa. Cuma makruh je lah. Yang bagusnya ikut imam. Allahu Akbar, Allah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Yeah? Tapi kalau dia bersaing tak adalah. Tidaklah batal. Yeah? So makruh sajalah. Okay.
Itulah kalau sekiranya imam dah bagi salam, kita tak payahlah tambah lagi. Kama sallallahu ta'ala, tak payah tambah lagi. Ya. Asalkan kita dah habis wa ala ali Muhammad tu, imam bagi salam, tak payah tambah. Bagilah salam. Lebih baik daripada kita baca, takut kita tertinggal jauh batal sembahyang kita. Ya. Saya pun memang selalu saya tak dapat. Tak dapat sampai fil alamin. Ya. Saya baca lambat. Jadi sampai Allah salli ala wa ala ali Muhammad, imam buat assalamualaikum tu, kita assalamualaikum lah. Ya. Tetapi sudah imam sudah habis. Okey. Saya faham. Sekarang ni kita lambat. Imam dah rakaat kedua dah, kita boleh masuk. Okey. Imam bagi salam, kita kena tambah lagi dua rakaat. Okey. Datang orang lain bermakmum kita. Apa tak boleh pula? Tak tahulah saya ya. Saya tak berani nak kata saya betul, tapi yang betul itulah. Kalau satu kata macam itu, kita minta rujukan dia. Ya, saya tak berani nak menyalah-nyalah lah. Ya, kita rujukan dia. Dia begini, yang tak bolehnya bermakmum kepada orang yang berimamkan orang lain. Itu tak boleh. Dia ni makmum kepada orang ni. Kita makmum kat dia. Itu yang tak bolehnya. Macam ni lah. Maknanya, orang ni ikut dia. Dia ikut dia. Kita ikut dia. Dia ikut dia. Kita ikut dia. Itu yang tak bolehnya. Ya. Tapi kalau sebenarnya imam ini dah habis, kita ikut dia, tak adalah salah. Tak adalah sahlah semayang tu. Ya, pasal dia dah tak ada ikut imam lagi dah. Kita ikut dia. Okey. Ya. Kalau nak cepat, jangan bertanya. Ya. Kau nanti buat balik lah. Kan marah orang lah. Itu buat semayang berjamaah. Nanti kita akan jumpa. InsyaAllah lah kita akan jumpa. Orang tu semayang sunat. Kita nak semayang fardu, boleh tak ikut. Dia sebenarnya kena anggap semayang berjamaah ni, asalkan sama boleh. Bayang fardu ikut sunat, bayang sunat ikut fardu. Ya. Dan yang keduanya, rakaat. Dia empat rakaat, kita empat rakaat. Dia dua rakaat, kita tiga rakaat. Dia dua, tiga rakaat, kita empat rakaat. Boleh, tak ada masalah. Jangan terbalik pula. Ya. Kita nak kasar, kita ikut imam tamam. Tak boleh lah. Tak sah lah. Ya. Walaupun dia dah last. Dia dah tayyak akhir dah, dia tamam. Kita nak buat dua rakaat, tak boleh juga. Ya. Kemudian yang ke apa tadi, yang contoh kita fardu ikut sunat kan, macam imam semayang tarawih tu lah. Imam semayang tarawih, kita baru nak semayang isyak, kita ikut imam kan. Itu contoh dia. Ya, imam semayang sunat, kita semayang fardu isyak. Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, jangan imamnya sembahyang jenazah, kita sembahyang subuh. Itu tak boleh lah. Ya? Ataupun imam sembahyang subuh, kita sembahyang jenazah. Ya? Tak boleh lah. Itu dah dikatakan tak selaras, ya, antara imam dengan makmum. Ada lagi? Habis balik-balik. Sila. Mm-hmm.
sembahyang ada pintu macam inilah. Pintu macam ni, pintu. Tak ada pintu kan? Ini kita akan jumpa nanti dalam sembahyang berjemaah. Tapi soalan tu dah ada, saya jawab. Kalau pintu ni, macam inilah contohnya, kalau ada pintu kan, dekat situ ada pintu, situ ada pintu. Kalau masjid tak ada masalah. Tutup pun boleh, kunci pun boleh juga. Kalau namanya masjid. Tapi kalau namanya bukan masjid, selain masjid lah. Surau ke, madrasah ke, buat berjemaah di rumah ke, atau sebagainya, dia mesti buka. Eh, kalau ada orang sembahyang kat luar tu, mesti buka depan ni. Kalau tak buka ni, tak sah orang di luar. Kalau pintu ni, ni ada pintu ni, ya, kalau ada orang di luar, ataupun tabir, dia mesti buka. Buka sikit. Dia buka sikit, lulus orang. Eh, jangan tutup. Kalau tutup, tak sah orang belakang. Eh, kalau kat sini ada kat luar, malam Jumaat tu, mesti buka. Eh, yang depan, yang paling depan ni buka. Yang lain tak buka, tak apa. Yang depan ni buka. Eh, sana mesti buka, sini mesti buka. Sini, sini, sini mesti buka. Kalau tidak, tak sah. Kalau sembahyang, di masjid, tak ada problem. Jangan paku sudah. Ya. Yeah. Tutup boleh, kunci pun boleh. Macam ni. Kita kunci pun boleh. Ya. Yeah. Asalkan jangan dipaku. Maknanya langsung tak boleh buka lah. Kalau kunci tu boleh buka. Saya pernah sembahyang di contingent. Contingent. Surau contingent polis. Ada bukit. Ada contingent polis. Dan Jumaat hari tu. Sembahyang dekat luar, luar pintu, mesti kalau pintu kiblat sana ni pintu, ada pintu kan. Ya. Yeah. Saya sembahyanglah, sembahyang. Bila tengah baca khutbah tu, saya nampak pintu tutup. Ha, biarlah ni. Tak sah sembahyang, ramai orang belakang tak sah sembahyang. Dengan saya pun tak sah sembahyang. Jadi masa tu ikut jelah, tak mufarakah tak boleh. Boleh tak mufarakah sembahyang Jumaat? Boleh. Boleh tak? Tak boleh pasal sembahyang Jumaat, wajib berjamaah. Mana boleh berbarakah. Ya? Jadi ikutlah sembahyang Jumaat. Lepas tu sembahyang Zuhur baliklah. Jadi saya pun bagi tahu lah jabatan mufti. Maksud saya kalau saya jabatan mufti lagi, saya boleh bercakap. Awak siapa? Saya jabatan mufti. Ini awak siapa? Saya pencin jabatan mufti. Tak ada terima lah. Ya? Jadi saya bagi tahu jabatan mufti turun, bagi tahu. Sekarang dah buka lah. Okay. Sekarang ni yang belakang itu belakang tu dah buka dah. Okay. Kalau tidak tak sah. Bukannya apa? Tak sah. Yang nanti kita akan baca dalam kitab ni ada. Ya, yeah. Dalam kitab ni ada bincang berkenaan dengan selain daripada masjid ni. Ya, yeah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lasa insana la fi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna min sar'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa bilah taufiq wa lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.